Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama sekali syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin Allah Ta'ala pada malam ini dapat kita bertemu, berjumpa sekali lagi dalam kita punya program Majlis Ilmu Asas Bahasa Al-Quran dan Tadabur Al-Quran untuk kita semua kecintaan kepada Al-Quran. Baik, pada malam ini kita akan mulakan majlis dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dikasih sekalian, sebagaimana biasa, rujukan-rujukan yang kita gunakan untuk meneliti Al-Quran, untuk mempelajari bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran sebagaimana yang dipaparkan. Dan secara khusus pada malam ini saya ingin mengajak di kalangan kita, kalau yang handphone dia belum install aplikasi Al-Quran yang bagi saya lah yang lebih spesifik Al-Quran Tafsir and Byword yang dikongsikan oleh Green Tech Apps Foundation, elok sangat dapatkan aplikasi ini. Tengok ikon dia tu, install. Kenapa? Dia ada terjemahan perkata word by word, kemudian dia pun ada tafsir di dalamnya, dan kita boleh customize mengikut kita punya keperluan. Dan di samping itu, satu lagi aplikasi yang saya sangat anjurkan supaya kita ada, iaitu aplikasi Belajar Bahasa Arab Lengkap by Berkah Apps, ikon sebagaimana yang dipaparkan itu. Dan ini pun dia ada, dia punya tajuk-tajuk, sub-sub tajuk yang ada ni, dan kita akan gunakan untuk kita meneliti Al-Quran, dan kita nak mengkaji dari sudut kawaid bahasa Arab ini, grammar bahasa Arab ini. Maka kitab ini ringkas dan sangat membantu. Jemaah sekalian, dalam kesempatan yang minggu lepas kita telah meneliti ayat akhir surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-284. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan meneliti ayat yang ke-285. Jadi akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca dalam kehidupan kita, sama ada dalam solat, dalam majlis-majlis tahlil, zikir. Maka tiga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni sering kita baca. Dan insyaAllah pada malam ini kita lihat ayat yang ke-285 pula, insyaAllah. Baik, mari kita sama-sama perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Baiklah jemaah sekalian, mari kita perhatikan makna secara umum sebelum kita lihat secara perkata. Saya bacakan terjemahannya.
Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Itulah dia, terjemahan umum bagi ayat yang ke-285. Mari kita perhatikan pula terjemahan perkata supaya kita lebih mengerti dan faham apa makna setiap kalimah itu, dan kita nak belajar yang terkait dengan kawaidnya, ya, insyaAllah. Baik, di sini ada terjemahan, tapi bahasa Inggeris lah, tak apa, saya akan terjemahkan bahasa Melayu dan sedikit dia punya apa kawaid yang terkait. Baik, daripada awal ayat, amana telah beriman oleh ia. Ataupun boleh terjemah ringkasnya, telah beriman ia. Ini adalah fi'il madhi. Maksudnya apa? Fi'il madhi adalah past tense. Perbuatan yang telah berlalu. Perbuatan yang telah berlaku. Maka kita terjemahkan telah. Telah beriman oleh ia. Ar-Rasul itu. Baik, bila kita perhatikan, yang ini fi'il madhi, ini ar-rasulu isim fa'il. Maknanya yang melakukan perbuatan amana adalah ar-rasulu. Jadi ar-rasulu ni bagi depan ni, ya. Ini menandakan dia, perkataan ini adalah fa'il yang melakukan perbuatan amanah. Jadi ar-rasul telah beriman ia oleh rasul itu. Jadi ada alif lam, rasul itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan, dia kata isim marfu, maknanya isim yang berbaris depan. Isim marfu maknanya isim yang berbaris depan. Bima, bi dengan ma apa yang. Jadi ma ni umumnya bermaksud apa yang. Namun kadang-kadang ada dalam keadaan situasi yang lain, ma ada maksud tidaklah. Jadi kita biar tahu bahawa ma ni ada bawa makna yang berbeza dalam konteks ayat yang lain. Okay, dalam ayat ni, ma apa yang. Ma juga disebut perkara yang. Ma kadang-kadang bawa makna barang yang. Jadi di sini kita terjemahkan apa yang. Unzila. Seterusnya, unzila. Perkataan unzila telah diturunkan ia. Ini fi'il madhi, tapi dalam konteks majhul dipanggil. Madhi mana past tense, majhul. Bila disebut majhul, dalam ayat, dalam perkataan ini tidak dinyatakan pihak yang melakukan perbuatan. Jadi di sini telah diturunkan akan ia. Bukan oleh ia, telah diturunkan kepada dia. Telah diturunkan akan dia. Maksudnya diturunkan kepada dia. Bukan oleh dia. Telah diturunkan kepada dia. Ini makna fi'il madhi majhul. Sebab dalam perkataan ini tak dinyatakan fa'il.
Tapi disebutkan naib fa'il, mana pihak yang menerima atau dibuat ke atasnya. Unzila, telah diturunkan kepada dia. Telah diturunkan akan ia. Ilahi, ila kepada hi-nya. Ila kepada hi-nya. Jadi spesifik, ila kepada hi-nya Rasul itu. Jadi unzila, telah diturunkan ia. Kalau kita ringkaskan, telah diturunkan ilahi kepadanya. Jadi di sini lagi menjelaskan lebih khusus siapa pihak yang menerima. Maknanya kitab tu diturunkan kepada Rasul. Min daripada Rabbi Tuhan, Rabbi Tuhan, hinya min daripada Rabbi Tuhan hinya. Wal mu'minuna wa dan al mu'minuna, orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang beriman itu. Jadi al mu'minuna, dia punya konteks ni adalah konteks baris depan. Dan bila bina majhul, dia pihak yang menerima ke atasnya, sebenarnya dia statusnya adalah berbaris depan. Jadi kitab tadi diturunkan kepada Rasul dan juga diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi al-mu'minuna, satu lagi yang saya ingin kongsikan adalah waw nun ini menunjukkan ramai. Dia ramai satu. Kemudian dia juga marfu. Marfu maknanya statusnya berbaris depan. Jadi di sinilah kata-kata kita ambil pedoman-pedoman yang ada. Waw nun menunjukkan ramai dan waw nun juga menunjukkan konteks marfu baris depan. Kalau isim yang dipanggil ini isim muzakkar salim, kalau konteks baris atas atau baris bawah dia pakai ya nun. Tapi di sini dalam konteks ini baris depan dia pakai waw nun. Kullun kesemuanya. Kullun all, itu kesemuanya. Amana telah beriman ia. Amana telah beriman ia. Ini pun fi'al madhi. Fi'al madhi maklum dia panggil. Fi'al madhi dan diketahui pihak yang melakukan perbuatan tu siapa? Ia ataupun dia telah beriman oleh ia. Billahi, dengan Allahi Allah. Bi haraf, ni haraf jar. Bila haraf jar, selepas haraf jar isim di baris bawahkan, maka billahi, bi dengan Allahi Allah. Itu dari konteks kawaidnya. Bi haraf jar, dan lepas haraf jar kalimat isim, kalimat Allah adalah lafzul jalalah dan ini adalah isim dan dia boleh bawa billahi. Bi dengan Allah ya Allah. Wa dan malaikati, para malaikat. Wa dan malaikati, malaikat. Ini plural hi-nya. Jadi hi itunya kembali kepada siapa? Allah. Jadi malaikat Allah. Malaikat-malaikatnya itu kembali kepada Allah. Wa kutubihi, wa dan kutubi, kitab-kitab. Jadi kalimat kutubi adalah jamak plural. Yang ini kalau lebih khusus dia panggil jamak taksir. Jamak
tafsir ya. Kalau kitabun, kitabah, kitabu, kitabi, itu satu kitab. Tapi kutubi, kitab-kitab. Ini plural, dia panggil jamak. Dan jamaknya adalah dia panggil jamak tafsir. Kutubi hi-nya. Hi-nya. Dan kitab-kitabnya. Wa dan wa dan rusuli, rasul-rasul. Ini pun jamak. Jamak tafsir. Jadi jamak tafsir dia adalah jamak yang dia panggil berubah cara ejaannya. Nah, kalau jamak salim, tak kira lah, mu'annas salim ataupun muzakkar salim, biasa dapat dikenal dengan kalau mu'annas salim, alif ta. Kalau muzakkar salim dengan wawnun ataupun yan. Tapi di sini dia panggil jamak taksir, dia punya ejaan berubah. Kalau seorang rasul, rasulun, rasulu. Tapi bila jamak, rusulu, rusuli. Jadi rusuli di sini rasul-rasul atau para rasul. Hi-hinya. Hi-hinya. Baik, kita proses terus. La nufarriku. La tiada. La tiada. Ini harf nafi. La tiada. La juga tidak. Nufarriku. Kami pisahkan. Asal mana farraqa, pisahkan, pecahkan, asingkan. Jadi nun di sini, nun kami. Ini fi'il mudhari. Kami beza-bezakan, kami pisah-pisahkan, kami belah. Macam tu lah. Tapi di sini maksud dia kami membeza-bezakan. Ataupun kami mengasing-asingkan. Jadi nun tu kami, ini fi'il mudhari. Ya. Baina antara, ya. Baina antara, baina juga boleh di antara, baina. Ini dipanggil apa? Zaraf makan. Ya. Dia menunjukkan situasi. Baina antara ahadin seseorang. Ahadin seseorang. Min daripada rusuli, rasul-rasul, hi-nya. Nah, kita dah jumpa tadi, rusuli, rasul-rasul, para rasul, rusuli mana rasul, jamak, ramai. Jadi rasul-rasul, hi-nya. Waqalu, wa dan, qalu telah berkata oleh mereka. Baik, qalu ini fi'il madhi. Dan fi'il madhi ini pula dia dalam konteks dilakukan oleh ramai pihak. Itu jadi wawali menunjukkan ramai mereka telah berkata oleh mereka. Wa dan qalu telah berkata oleh mereka. Jadi kalau kita tengok fi'ilnya fi'il madhi telah berkata, fa'ilnya wawalid ni menunjukkan oleh mereka. Ya, oleh mereka. Dan telah berkata oleh mereka, sami'na, sami'na, sami'na fi'il madhi juga, sami'na telah mendengar, na oleh kami. Jadi na ni adalah ganti nama atau dipanggil dhamir yang menunjukkan pihak yang melakukan perbuatan. Perbuatan telah mendengar. Sami'na telah mendengar oleh kami. Na ni oleh kami. Jadi sami' telah mendengar, na oleh kami. Maka dia ni sebagai satu perkataan kita terjemah, telah mendengar oleh kami. Wa dan ata'na, ata'na telah taat oleh kami. Jadi perkataan taat pun daripada Arab dimelayukan. Kalau kita bahasa Melayu boleh terjemah telah patuh oleh kami. Telah patuh oleh kami. Telah tunduk oleh kami. Telah ikut oleh kami. Jadi kita selalu guna Arab dimelayukan telah taat oleh kami.
Kita kata taat tu makna patuh, tunduk, ikut. Ini fi'al madhi. Itu fi'alnya di depan dan dhamirnya, itu dhamir bagi fa'il ada di belakang. Di pihak yang melakukan perbuatan ini oleh kami. Wa dan ata'na telah taat, telah patuh oleh kami. Ghufrana, ghufrana keampunan. Ghufrana keampunan. Ghufrana keampunan ka engkau. Keampunan engkau. Itu keampunan, keampunan Allah. Rabbana, Rabbana, Rabba, Tuhanna, kami. Rabbana, Tuhan kami. Rabba, Tuhanna, kami. Rabbana, Tuhan kami. Wa ilaika, wa dan, wa dan. Ilaika, ila kepada ka, engkau. Tengok ada perkataan dan tiga tu. Wa dan, ila kepada ka, engkau. Jadi kalau kita baca sambung, ilaika. Tapi kalau perkataan nak sebut baik isyaf, ila ka, ila kepada ka, engkau. Wa ilaika dan kepada engkau. Al-masiru, al-masiru tempat kembali itu. Al-masiru tempat kembali itu. Jadi ada alif lam itu. Al-masiru tempat kembali itu. Abang jemaah sekalian, inilah sepintas lalu makna setiap perkataan yang ada dalam ayat ini. Maka mari kita tengok semula akan ayat ini dan kita usaha untuk fahami dia dengan lebih kemas dan kita pun nak perhatikan iktibarnya juga insyaAllah. Baik, daripada awal ayat, amanar rasulu, telah beriman ia oleh rasul itu. Itu telah beriman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu, telah beriman ia oleh rasul itu, bima unzila ilaihi mir rabbihi, bima dengan apa yang unzila telah diturunkan ia ilaihi kepadanya, min rabbihi, min daripada rabbi Tuhan hinya. Jadi rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Itu Al-Quran. Rasul beriman dengan Al-Quran. Wal-mu'minuna, wa dan al-mu'minuna, orang-orang beriman itu. Jadi waw ni wawul ataf. Maksudnya apa? Orang-orang beriman juga telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Iaitu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman beriman dengannya. Rasul sendiri beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Orang-orang beriman yang lain, orang-orang yang beriman yang lain, dulu, sekarang, akan datang, orang beriman juga beriman ia dengan apa yang diturunkan kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad SAW, daripada Tuhannya. Itu Al-Quran. Jadi Rasul beriman dengan Al-Quran dan orang-orang beriman juga beriman dengan Al-Quran. Kullun amana billah, baik kullun, kesemuanya, kullun, setiap orang, mana semua, kullun, amana telah beriman ia, bila dengan Allah. Jadi setiap orang, kesemualah yang ada atau kesemua orang tu beriman ia dengan Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya. Jadi ini beriman dengan para malaikat, beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Jadi semua rasul dan orang beriman beriman dengan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan juga dengan rasul-rasulnya,
Jadi rasul-rasul yang ramai yang Allah turunkan, ya, yang wajib kita ketahui adalah 25 rasul. Tapi rasul lebih ramai daripada itu. Ya. Jadi rasul beriman dengan Allah. Rasul beriman dengan kitabnya, kitab-kitab Allah. Ya. Dan juga dengan rasul-rasulnya. Itu rasul-rasul yang Allah telah utuskan ataupun bangkitkan. Maka ini yang kita nak kena faham. Ya. Semua rasul dan orang beriman, beriman dengan Allah. Beriman dengan para malaikat. Beriman dengan kitab-kitabnya. Beriman dengan para rasulnya. La nufarriku baina ahadim mir rusulih. Tiada kami pisahkan, tiada kami bezakan di antara seseorang daripada rasul-rasulnya. Jadi dengan rasul-rasul yang ramai itu, kita beriman dan kita tidak pisah-pisahkan, asing-asingkan. Tak ada yang mengambil sikap beriman sebagian, kufur sebagian. Tidak. Kita beriman dengan kesemuanya. Tidak membeza-bezakan di antara seseorang pun daripada para rasul itu. Maksudnya semua itu rasul yang Allah telah utus, ya, dan Allah telah datangkan agama ataupun wahyu syariat kepada mereka, dan mereka menyampaikan, mereka berdakwah menyampaikan. Seterusnya, waqalu sami'na wa ata'na, dan telah berkata oleh mereka, telah berkata oleh rasul dan orang beriman, sami'na, telah mendengar oleh kami, wa ata'na, dan telah taat, telah patuh oleh kami. Maka ini juga menerangkan kepada bagaimana sikap pendirian dan pegangan rasul dan orang beriman. Mereka sami'na wa ata'na. Mereka kata kami telah dengar dan kami juga telah mentaati. Seterusnya, ghufranaka rabbana, ghufranaka, keampunan engkau. Ghufrana, keampunan, ka tu engkau. Ya, keampunan engkau ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaika, dan kepada engkau. Al-masiru, tempat kembali itu. Ya, al-masiru, tempat kembali itu. Baik, jadi untuk malam ni itulah kita kata satu ayat ni, satu ayat ni yang kita pelajari sama-sama dan kita nak ambil iktibar. Maka di kalangan jemaah sekalian, dapat semua, ada yang tertinggal tak? Saya harap semua dapat, dia punya apa makna setiap perkata tu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang immediate, boleh tanya, tak ada masalah. Kalau tak ada, saya proceed terus. In case kalau ada di kalangan jemaah yang ingin tanya immediate, burning questions, boleh tanya terus. Kalau tak ada, saya proceed je terus. Baik, jemaah sekalian, dalam ayat ni, ada perkara yang kita nak ambil iktibar, perkara penting tu. Pertama sekali, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Al-Quran, beriman dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya daripada Tuhannya. Begitulah juga orang-orang yang beriman, mana rasul telah beriman ia oleh rasul, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang telah diturunkan ia kepadanya daripada Tuhannya. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, mereka juga telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada rasul daripada Tuhannya. Jadi dalam hal keimanan ini, keimanan mestilah keimanan yang benar. Maka untuk itu saya selalu ajak
siapa saja ya yang saya berkesempatan untuk dakwahkan atau sampaikan, iaitu kita mesti mempunyai asas keimanan yang kukuh. Dan proses kita membangunkan iman, memantapkan iman, ini sangat penting. Jadi ada saya selalu kongsikan dengan banyak pihak, ada risalah, dia panggil risalah pemantapan iman. Jadi risalah pemantapan iman ni saya usahakan untuk kita boleh baca dan kita boleh sebarkan ataupun kita boleh kongsikan kepada yang lain. Jadi perkara yang difokuskan di dalam risalah pemantapan iman ini ada 6 aspek yang saya telah berikan tumpuan. Pertama, nak menyedarkan kita semua apa kewajipan kata diri kita sebagai manusia ini. Kewajipan yang utama. Jadi kenal, kita perlu kenal siapa dia Tuhan yang mencipta dan menjadikan kita, yang merupakan Rab kita. Maka kalau manusia lupa Tuhannya, tak kenal Tuhannya, masalah. Maka kalau orang yang lupa, tak kenal Allah, lupa Allah, Allah akan jadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Ada ayat yang Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah jadi makan mereka lupa terhadap diri mereka. Dan mereka ni orang yang menyimpang dari perintah Allah. Itu fasik. Jadi ingat, manusia mestilah mereka kenal Tuhannya. Jangan mereka tak kenal Tuhan dia, Tuhannya. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha mulia. Baik. Seterusnya, keimanan nak dibina mestilah dengan, kita kata, asas dalil akli dan nakli. Maka bila nak menggunakan akal fikiran untuk kita membuktikan adanya Tuhan, maka akal fikiran tu macam mana dia berfungsi perlu kita fahami. Kerana kita manusia ni adalah berbeza daripada binatang yang tak ada akal fikiran. Jadi manusia ada akal fikiran dan manusia kena guna akal fikirannya untuk membuktikan adanya Tuhan. Dengan meneliti kepada alam semesta ini, maka itulah bab 3 itu ada perbincangan macam mana dalil akal, macam mana nak membuktikan adanya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Jadi dalil diperoleh atau dalil yang digunakan adalah dengan melihat alam semesta termasuk diri kita. Maka ada perbincangan bahawa alam semesta yang begitu rapi tersusun ini mestilah ada yang mengaturnya, mentadbirnya, menyusunnya. Maka yang mengatur, yang menyusun, maksud mentadbirnya, yang menciptanya mestilah kita kata yang maha kuasa. Itulah yang dikatakan tu Tuhan yang maha kuasa yang mencipta alam semesta. Baik. Kemudian bab yang keempat, maka bila dah kita yakin tahu memang ada Tuhan pencipta alam semesta, nak tahu siapa dia, maka kita dapat tahu dia adalah Allah melalui dalil nakli, dalil yang dinukilkan atau dalil yang diturunkan, yang sampai kepada kita, yang menyatakan bahawa Allah dialah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Maka manusia kalau dia dengan berfikir sahaja, dia tak akan tahu, tak akan kenal siapa dia Tuhan yang mencipta alam semesta. Maka dia perlu diberitahu. Maka kita diberitahu melalui wahyu, iaitu Al-Quranul Karim.
Jadi dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memberitahu bahawa ya, Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala. Inna Rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan yang mencipta menjadikan kamu adalah Allah. Dan ayat daripada surah Al-Fatihah sering kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Siapa dia Allah? Dialah Rabb, Rabbil Alamin, Tuhan yang telah mencipta dan mentadbir sekalian alam. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu juga mengajar kita perkara yang sangat penting, itu ilmu tauhid. Kemudian iman nak kita mantapkan adalah dengan kita berupaya untuk membuktikan bahawa Al-Quran ini benar-benar datang dari Tuhan, datang dari Allah. Nah, maka ada kaedahnya. Itu ada perbincangannya. Secara ringkasnya nak bagi tahu bahawa mustahil Quran ini bikinan rekaan Nabi Muhammad. Dan ini boleh dibuktikan. Dan Al-Quran juga bukan bikinan manusia. Bukan bikinan oleh makhluk. Al-Quran boleh kita buktikan bahawa dia benar-benar datang daripada Tuhan pencipta alam semesta, iaitu Allah, dengan banyak dalil dan pembuktian. Ya. Maka apabila dapat kita satu pegangan yang kukuh bahawa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah, maka segala yang Allah beritahu, kita beriman dengannya, yakin, percaya tanpa keraguan. Maka dalam bab yang keenam itu adalah menghuraikan Islam adalah sebagai sistem hidup yang lengkap sempurna. Jadi Al-Quran menceritakan syariat, peraturan-peraturan Allah. Mana yang wajib buat, mana wajib tinggal. Ya, ada suruhan, ada larangan, ada halal, ada haram, ada baik, ada buruknya. Maka Al-Quran inilah ya, yang kita jadikan rujukan nak faham agama Allah secara kafah, itu secara lengkap. Maka terkait dengan ayat yang kita teliti bersama ini, bahawa Rasul beriman dengan Al-Quran. Orang-orang beriman juga beriman dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu dapat kita buktikan kebenarannya. Benar-benar datang dari Allah, dari Tuhan pencipta alam semesta. Bukan rekaan manusia, bukan rekaan Nabi Muhammad. Ya. Dan Allah pun challenge, cabar. Kalau siapa yang ragu-ragu, Allah kata, cuba buat yang menyamai Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Allah kata, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, itu Al-Quran ni, kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ragu-ragu, cubalah fa'tu bi suratin min mithli, datangkanlah oleh kamu dengan satu surah yang menyamai dengannya. Ini Allah cabar. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum salikin. Dan panggil, serulah saksi-saksi, pembantu-pembantu kamu selain daripada Allah Ta'ala. In kuntum salikin, jika kamu rasa kamu orang yang benar, pihak yang benar. Allah beritahu, wa illam taf'alu walan taf'alu. Dan jika kamu tak berupaya nak buat, nak mengadakan sesuatu yang menyamai Al-Quran, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan upaya. Nah, sebenarnya Allah nak bagi tahu, you takkan mampu wahai manusia, walaupun you minta bantuan pertolongan daripada semua kecuali Allah. Maka kamu takkan mampu nak buat sesuatu yang menyamai Al-Quran. Maka untuk itu takutlah apa yang Allah beritahu, ancaman-ancaman bagi orang yang fattaqun nar allati waqudhuha an-nas wal hijara. Takutlah oleh kamu akan api neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan batu-batan. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang yang kafir, orang yang engkar, yang tak percaya kepada Al-Quran. Maka jangan kita ragu-ragu, bahkan kita mesti mempunyai ilmu dan juga kefahaman, dan kita tahu cara berfikir yang mustanir, yang cemerlang. Bagaimana nak buktikan Al-Quran ni benar-benar datang dari Allah, dan kita beriman tanpa keraguan barang sedikit.
Kemudian ayat ini menerangkan lagi hal keimanan. Ya, kullun amana billah, kesemuanya, yaitu rasul dan orang beriman, telah beriman ia dengan Allah. Nah, ini sebenarnya kalau kita nak susun rukun iman, jadikan ayat ini sebagai kita punya rujukan. Pertama sekali, beriman dengan Allah. Wa malaikati, beriman dengan para malaikat. Kenapa kita beriman dengan para malaikat? Kerana Allah beritahu adanya para malaikat. Walaupun kita tak nampak malaikat itu, tapi Allah yang beritahu adanya dia. Jadi malaikat-malaikat yang 10 tu, ya, maka hendaklah kita tahu apa tugas para malaikat, dan kita pun tahu ada malaikat yang sentiasa mengikut kita dan mencatatkan amal-amal, baik amal baik, baik amal buruk, ada je. Ada juga malaikat yang menjaga kita, yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Ya? Nah, maka kita kena mempelajari, kena ada pembelajaran yang lebih khusus supaya kenal, tahu para malaikat dan tugas-tugasnya. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Jadi beriman dengan kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran ni musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran ni membenarkan apa yang ada di hadapan, yang terdahulu. Jadi beriman dengan kitab-kitab Allah. Walaupun kita mungkin tak berpeluang untuk meneliti kitab yang original yang Allah turunkan, tapi kita yakin dan kita tahu, bila Allah beritahu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para rasul-para rasul, maka kita beriman, yakin, percaya, tak ada keraguan. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya. Jadi beriman dengan rasul-rasulnya. Itu bagi kita kata, kalau rukun iman itu kita susun, beriman kepada Allah, beriman dengan para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan rasul-rasulnya. Nah, kemudian barulah kita tambah lagi ada dua dalam rukun iman itu, beriman dengan hari kemudian, hari kiamat, dengan hari akhirat, dan juga dengan qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Nah, maka orang beriman, mereka beriman sebagaimana yang Allah beritahu. Begitu juga sebagaimana rasul ajarkan kepada kita, ya. Kemudian la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, tiada kami membeza-bezakan, tiada kami memisah-misahkan, mengasing-asingkan di antara seseorang daripada rasul-rasulnya. Jadi kita beriman dengan semua para rasul, para anbiya yang Allah telah pilih, ya, yang telah Allah bangkitkan. Dan kita tidak membeza-bezakan dari sudut apa? Oh, beriman dengan yang ni, lepas tu yang ni tak mahu. Tak boleh. Ya. Inilah kepada ahli kitab, ya, Yahudi, Nasrani, kita kena bagi tahu kepada orang. Ya. Kita beriman dengan rasul-rasul yang terdahulu. Termasuk rasul yang akhir sekali, itu rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ajak mereka, ya, berdialog, berinteraksi. Kenapa mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka menolak kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita perlu bincangkan dan kita terangkan segala bukti-bukti untuk membuktikan kepada mereka mengenai kebenaran Al-Quran dan kebenaran Islam ini. Dan kita walaupun tidak bertemu dengan rasul-rasul yang terdahulu, tapi kita beriman, ya, beriman dengan mereka kerana mereka adalah rasul yang Allah telah utuskan, ya, orang yang Allah pilih dan Allah utuskan, dan Allah datang ke kita. Seterusnya, waqalu, dan telah berkata oleh mereka orang-orang beriman bersama dengan rasul, mereka memperkatakan apa? Nah, ini pendirian orang beriman. Sami'na wa ata'na, telah kami dengar dan telah taat oleh kami. Nah, maka orang beriman ni dia mendengar apa yang Allah suruh
apa yang Allah perintahkan. Dan mereka bukan sekadar mendengar sahaja, mereka mentaati, makna patuh segala titah perintah Allah. Apa yang Allah larang, tinggalkan segala apa yang Allah larang. Maka di sini pentingnya kita ya beriman dan beramal soleh. Sebab dalam Al-Quran ada banyak ayat termasuk Rasulullah wal asri yang Allah mengingatkan wal asr, demi masa, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguhnya berada dalam kerugian. Melainkan yang tak rugi siapa? Illa alladhina amanu wa amilu salihan. Melainkan orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan telah beramal oleh mereka dengan amal-amal yang salih. Beriman dan beramal, amanu wa amilus solihat. Kemudian mereka juga buat aktiviti yang Allah kata wa tawasaw bil haq, dan pesan memesan mereka dengan kebenaran itu, wa tawasaw bis sabr, dan pesan memesan mereka dengan kesabaran itu. Maka perlu kita melengkapkan diri kita dengan ciri-ciri orang yang tak rugi itu. Jadi bila dengar apa yang Allah beritahu dalam Al-Quran, maka melaksanakan dalam kehidupan. Dan ianya dalam semua perkara. Bukannya beriman sebahagian, kufur sebahagian. Kerana Allah Ta'ala bagi tahu, kalau golongan yang mereka beriman sebahagian, kufur sebahagian, maka mendapat kehinaan. Ya? Allah tanya, ya? Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu mengingkari sebahagian? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya. Maka tiada balasan orang yang buat begitu di kalangan kamu melainkan mendapat kehinaan hidup di dunia. Wa yaumil qiyamati yurduna ila ashaddil adzab, dan di hari kiamat mereka dikembalikan ya kepada azab yang lagi dahsyat. Maka kita tak mahu jadi golongan yang begitu. Kita mestilah menjadi golongan yang beriman dengan semua, semuanya sekali. Bukan para rasul saja, bahkan kitab Allah dan dengan Al-Quran itu sendiri ya. Kita beriman dengan keseluruhan Al-Quran. Bahkan kita disuruh supaya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah tu semuanya sekali. Berpegang teguh maknanya beriman dan beramal. Wa la tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi kita kena bersatu di atas kebenaran yang Allah datangkan. Bukannya menjadi golongan yang macam Yahudi. Dia kata apa? Sami'na wa asaina. Itu okay. Dalam Quran ada ayat lain yang Allah ceritakan bagaimana golongan-golongan ahli kitab ni mereka kata sami'na wa asaina. Dia kata kami dengar tapi kami derhaka. Tak mau nak patuh tunduk. Dan mereka ni sikapnya macam iblis. Angkuh sombong, tak mau tunduk kepada kebenaran. Jadi bagi kita umat Islam, tanggungjawab kita lah ya, untuk membawa kebenaran ini dan mendakwahkan kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka mengenai kebenaran ini dengan segala bukti dan dalil yang tak dapat disangkal bahawa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah, dan Al-Quran ini untuk mereka juga ya, bukan untuk kita saja, untuk mereka juga. Seterusnya bagian akhir ayat ini ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, keampunan engkau ya Allah. Ufranaka, keampunan engkau. Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada engkau lah tempat kembali. Baik, kita semua mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa Taala. Kita perlulah bertaubat kepada Allah Taala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh.
Maka kita nak mengharapkan keampunan Allah Ta'ala supaya nanti dosa-dosa kita diampun, kesalahan-kesalahan kita tu ditutup, ya. Dan kita mengharapkan apa? Bila kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita mendapat redha Allah, syurga Allah, dapat nikmat dari Allah, bukannya mendapat azab. Na'udzubillah. Maka untuk mendapat keampunan Allah Ta'ala, ya, sebenarnya ada bisnes yang Allah tawarkan. Apa dia? Allah bagi tahu dalam Quran ada ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Mau tidak aku tunjukkan kepada kamu ini satu perniagaan. Tunjikum min adzabin alim, ia melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Ya, itu ayat dari surah As-Saff. Maka kalau kita diberi tawaran oleh Allah Ta'ala, pastilah kita tidak, ya. Kenapa? Kerana ini adalah cara untuk menyelamatkan kita daripada azab yang pedih, daripada azab Allah, daripada murka Allah, daripada seksaan neraka. Na'uzubillah, tak mau kita, ya. Maka Allah tanya, hal adullukum, mau tidak aku tunjukkan kamu? Bala, bahkan Allah, ya, kami mau. Kita tidak. Allah nak tunjukkan macam mana tijarah, satu perniagaan, satu bisnes yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Apa dia? Tu'minu nabilahi wa rasulihi. Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu nafi sabilillah. Dan kamu berjihad, berjuang pada jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta dan juga dengan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kebaikan bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Ini semua kebaikan untuk kita. Bila Allah tawarkan, maka sudah pasti kita menerima tawaran yang diberi. Apa dia? Ya, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan kena berjuang pada jalan Allah. Dengan apa? Dengan diri dan harta kita. Dengan harta dan diri kita ni kena kita korbankan untuk agama Allah. Kita gunakan untuk agama Allah. Allah telah beri kita segala-galanya lah. Daripada kita punya apa, kesihatan kita, kita punya, ya, harta benda kita. Allah turunkan ilmu, turunkan kitab, turunkan Al-Quran, turunkan syariat agama Allah. Maka gunakan segala kurnia Allah ini untuk agama Allah. Dalam ayat lain Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai yang beriman, jadilah kamu ni pembantu-pembantu dalam menegakkan agama Allah. Maka pengorbanan besar inilah yang perlu kita buat. Apatah lagi di akhir zaman, ya, dalam keadaan umat manusia dan umat Islam sendiri hari ini dah jauh daripada agama Allah yang murni, yang benar. Hari ini campur aduk antara hak dengan batil dengan dahsyatnya. Ya. Quran, kitab Allah, orang baca tapi dari segi amalannya nyempang daripadanya. Ini yang kita risau, ya. Apa yang Nabi kata dah berlaku pun. Golongan yang Nabi kata macam mana? Ya qara'un al-Quran la yujawizu hanajirah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidaklah ia keluar melainkan bunyi kerongkong mereka saja. Bunyi daripada kerongkong saja. Dalam amalan dia macam mana? Yang merukun minal Islam, mereka lari daripada Islam. Kama yang merkusah minal ramiyah, sebagaimana lari anak panah daripada busur. Jadi jemaah sekalian, jadi kita semua hendakkan keampunan Allah Ta'ala. Dan kita semua ni kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ilaikal masir. Kepada engkau lah ya Allah tempat kembalinya kita. Ya. Kita pun selalu dengar bila ada kematian je, ya, orang timpa musibah, selalu baca apa?
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita kepadanya orang-orang yang kembali. Jadi kita ni hari demi hari, ya, kata jam demi jam, masa yang kita lalui makin dekat saat pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Ajal kita tu makin dekat, bukan makin jauh. Ya. Maka sedarlah kita ni bila-bila masa sahaja, ya, boleh meninggal ataupun meninggal dunia. Dan kita disuruh oleh Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk itu, bila kita tahu dan kita yakin kita ini akan bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah bagi tahu dalam ayat suratul kahfi akhir sekali, ya, dalam suratul kahfi Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Allah beritahu, faman kana yarju liqa'a rabbihi, maka orang yang mereka mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka kalau orang yang benar-benar mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka Allah kata faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat syirik dalam ibadah. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu waktu pun, ya, dalam ibadah. Jadi itulah jemaah yang dikasihi sekalian, pada malam ini, ya, perkongsian yang sempat bersama dengan saya, iaitu ayat 285, ya, Al-Baqarah. Jadi ada beberapa ayat tadi yang saya, ya, cross referencekan dia ataupun saya bacakan. Maka insyaAllah nanti boleh dicari, boleh dirujuk supaya apa, ayat-ayat Al-Quran ini kita fahami dan ia saling kait-mengait untuk memperkukuhkan pendirian kita, pegangan kita dan keimanan kita. Ya. Dan sebagai penutup, Allah Ta'ala beritahu apa dia? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca ke atas mereka akan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, menambah ia akan mereka itu akan keimanan. Jadi itulah, eh, pada malam ni yang saya kongsikan. Semoga apa yang kita baca, ya, apa yang kita dengar tadi dapat kita akan manfaat kebaikannya insya-Allah.